you know I do to make it through the time. Diperebutkan timnas Indonesia dan Thailand. Salah satu wonderkid Liga Inggris, Elkan Baget, berikan jawaban tegas terkait masa depannya. Nama Elkan Baget sendiri belakangan menjadi perbincangan hangat media olahraga tanah air, di mana pemain muda berusia 16 tahun tersebut dikabarkan tengah menjadi perebutan timnas Indonesia dan Thailand. Kabar itu muncul setelah media Vietnam Te Tao menyebutkan bahwa Thailand yang menjadi tempat kelahiran Elkan Baget juga berniat untuk menaturalisasi pemain berdarah Indonesia tersebut. Ramai menjadi perbincangan di ASEAN, Elkan Baget yang baru saja pulih dari cedera tersebut memberikan jawaban tegas terkait masa depan karirnya bersama timnas. Menurut Elkan, ia lebih menyukai bergabung bersama timnas Indonesia lantaran di Indonesia lah keluarganya berasal dan ia ingin membawa harum tanah kelahiran keluarganya. Jawaban saya untuk pertanyaan itu, saya lebih suka bermain untuk Indonesia karena di sana keluarga saya berasal. Berharap terpilih untuk Piala Dunia U20 dan itulah yang saya inginkan. Ucapnya kepada Indosport.com. Meski begitu, dirinya tidak menutup kemungkinan tawaran yang datang dari timnas Thailand, terlebih jika FA Thailand punya visi serta misi yang jelas ke depannya. Tetapi saya juga harus melihat apa yang ditawarkan Thailand dan target mereka ke depan. Saya juga akan melihat target Indonesia, namun Indonesia menjadi pilihan utama karena di sanalah keluarga saya berada. Tambahnya, Elkan Baget diketahui lahir di Thailand pada 23 Oktober 2004 dari seorang ayah berkebangsaan Inggris dan ibu asli Indonesia. Meski lahir di Thailand, Elkan Baget pernah ke Indonesia dan sempat mencicipi kompetisi sepak bola antar sekolah. Stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.